Karena kekuatan podium sangat-sangat terbatas dan rata-rata bahan-bahan dari tahun 2026. Jadi kita antisipasi jangan sampai ambruknya stadion kita. Kami mohon untuk segenap para penonton dengan kesadaran agar bisa mengosongkan podium utama karena ini hanya untuk kamar pengganti bagi para pemain dan juga tamu. Tenang, kembali terlihat, coba dibantu rekannya Yogi, masih Yogi kali, cukup baik, coba kembali support dribble, umpan 1-2, Paris cukup baik, bersama dengan Miska, Miska kali, dari keluaran kembali, Yogi, kontrol oleh kurang tenang, kembali jalan juri, kembali pada pemain, jadi kebuti, mana anak-anak terakhir kali, umpan tenang, coba ditingkat, cukup baik, lagi-lagi, kurang cermat. Namun kembali Burkan kali ini dengan tenang membiarkan bola begitu saja melebar cukup cermat. Lagi-lagi para pemain Timur Bo kali ini mencoba membangun serangan dari ketika mengadu melebar keluarkan cukup baik. 4-1-2 masih yang Timur Bo cukup tenang kotak kati dari sektor tengah. 4-1-2 lagi-lagi cukup cermat tidak mudah-mudahan kali ini cukup baik melebar lagi-lagi Yogi. Nah, yang kan semua syuting tadi masih membentuk dari pertahanan para pemain Timur Bo naga teraya. Namun lagi-lagi sontekan coba depan masih mampu diamankan Faisal. Kali ini anak-anak angkatan raya mencoba serangan dapat juri kembali Yogi mencoba mengawal dengan ketat kali ini umpan 1-2 coba diberikan masih play on. Nampaknya yang kembali melahirkan sebuah pergerakan dan tentu saja kali ini cukup baik terlihat Rio atau Rio kali ini melakukan dengan tenang berikan benarkannya pendek kepada Paris melewat lagi-lagi nampaknya Burkan. Masih Burkan kali ini cukup tenang. Lebar kembali cukup baik ini umpan coba diberikan kepada Mudasir kali ini. Inilah Mudasir mantan pemain dari PSKF Cilacap. Juga pernah berkesun berseraja. Umpan 1-2 coba diberikan terbaca nampaknya. Dicuri kembali para pemain angkatan raya. Coba terpas ke depan masih ada Burkan. Sedikit tenang terlihat. Melebar ke dalam, melebar lagi-lagi. Cukup cermat kali ini terlihat meter teraga. Lagi-lagi nampaknya sebuah tekanan coba dilakukan tadi. Sebuah pressing yang cukup cantik. Kembali lebar ke dalam coba dilakukan. Para pemain dari kubu tim anak-anak dari Nagan Raya. Dan juga terima kasih kepada tim Arongan yang lebih dahulu angkat koper pada sore hari ini. Akibat malang dan sial yang dibawa oleh Robi. Bunuh dengan langkah uji lega naya Rongan. Yang mohon taju. Mengatakan penyelesaian akhir yang masih buntu. Baru lebar ke dalam kali coba lakukan. Baik kali ini cukup cermat yang terlupakan. Adun masih adun cukup tenang mencoba melebar lagi-lagi sedekah jariah pada lawan. Namun hal yang sama juga dilakukan para pemain dari kubu tim Nagan Raya. Kembali Adun kali sontekan buah umpan terbaca. Namun lagi-lagi coba diamankan. Adun kali cukup tenang kembali kerja sama dengan Miska. Miska kembalikan kepada Adun. Masih anak-anak Murbo melebar cukup baik sektor kiri pertahanan. Sebuah dribble coba lakukan dari belakang kembali. Miska mencoba berpindah cukup cantik nampaknya. Kembali yang dituju rekannya Wadah Bang John bakal bacut mulai. Ya kami mohon kepada manajer dari Murbo. Mohon manajer dari Murbo agar merapat kemari. Baik, kita berlaga kali ini sebuah lebaran ke dalam siapa lakukan anak Murbo cukup cermat tadi. Nampaknya Bang John sedikit galau akibat tidak kena apa meruuh. Baik, umpan terupa kali cukup baik. Mudasir masih mudasir melempar cukup cantik kali ini. Umpan 1-2 dan
banyak kali Mitra Darat. Apakah melahirkan semua korneki lagi-lagi terlihat untuk para pemain dari Murbung. Bersiap-siap, ancang-ancang cepat dilakukan. Dan ada 5 pemain dari kubu tim Rumo berada di kotak 16 tim pertahanan anak-anak Naga Teraya. Kita nantikan apakah mampu sudah lakukan berbahaya. Oh, lagi-lagi nampaknya masih play on, pelanggaran nampaknya tadi. Kita berbahaya nampaknya sebuah kerja sama cukup cantik kali ini. Terlihat anak Rumo umpan lepas, lagi-lagi dapat terbaca dengan sempurna, dengan tenang tadi. Kembali kali ini salah pengertian. Cukup cermat, ada Miska kali ini, sedikit tenang. Umpan lebar cukup baik, nampaknya itu cukup daripada Yogi kali ini dari sektor kanan pertahanan. Yogi, masih Yogi, cukup tenang dari belakang kembali pada Adun. Masih Adun, lebar lagi-lagi cukup cantik kali ini, nampaknya umpan terik. Yang sekali tadi, buah. Kali ini Orvian, anak-anak Naga Teraya tadi mencoba membangun serangan. Cukup tenang, dari belakang kembali terlihat. Yang sekali tadi sebuah upaya yang cukup cantik cepat dilakukan. Kembali Adun kali ini intercept yang cukup tenang. Lagi-lagi tekanan kali cukup baik untuk mereka. Anak-anak Naga Teraya coba fokus dengan sebuah shooting langsung jauh dari sasaran. Hai, umpan lebar lagi-lagi Mitra Raga kali ini sebuah tekanan cukup jadi coba jagoan para pemain dari kubu tim namun berubah umpan derek kali ini berbahaya. Informasi kepada pemilik mobil Avanza dengan plat polisi 1137 mobil dan sepeda motor. 2 unit mobil dan 3 unit sepeda motor hilang dalam sekejap, dicuri oleh orang tidak. Oleh orang tidak dikenal dan baru saja semalam terjadi di wilayah Kota Medan. Baik, kembali di lem terlebih kali ini. Cukup cantik dari seperti bercoba lakukan. Kembali Paris kali ini cukup tenang, masih Paris umpan lompas kembali terlepas berbahaya namun dapat diintercept dengan tepat tadi oleh para pemain dari Naga Teraya. Kembali kali ini Naga Teraya mencoba membangun serangan cukup cantik, umpan terlepas lagi-lagi ke depan namun lebih dekat kepada sosok Rio Adun. Cukup baik kali Miska masih Miska kali mencoba melebar cukup baik nampaknya itu pada one set mencoba melakukan sebuah overlapping cukup cepat dari sektor kanan kali ini Mitra Raga. Pendek saja kembali pada Yogi masih Yogi mencoba melewati 2 pemain lawan 4 dari yang sekali Acil. What do you mean Acil, apa maksudmu melakukan kontrol bola hanya mengenai Nalung tadi. Kembali kali ini upaya tekanan cepat diulangi para pemain dari kubu tim Manila Merbo. Masih bersama Acir atau Mudasir nama lengkap. Melebar kembali terbaca nampaknya. Namun lagi-lagi sebuah intercept yang terbaca kembali coba dilakukan para pemain dari kubu tim Merbo. Rio kali ini pendek saja pada rekannya yang sama-sama berposisi center back bukan. Kembali kepada Paris pendek tadi belakang sedikit kepada Adun melebar kembali kepada Wan Sendok kali ini bertubi-tubi kembali kepada pemain dari Murbo mencoba terus memberikan sebuah tekanan. Ada Yogi masih Yogi umpan ke tengah cukup baik kali ini Adun kembali pendek saja Acil masih Acil cukup baik melebar lagi-lagi di tempat olahraga kembali sebuah tekanan coba terus dilucukan namun lagi-lagi sedikit. Baik, Mitra Raga kali ini terlihat sebuah tekanan coba dilakukan para pemain dari kubu tim Manana Merbo. Adun kali ini pendek saja pada Miska, masih Miska terlihat mencoba mencari celah. Bawa umpan terbaca dengan tenang kali ini para pemain Manana Naga Teraya kembali dengan sikap mencoba memberikan tekanan, memberikan serangan balik kali ini. Cukup cantik sebuah pergagangan dari Babur. Pendek saja dengan rekannya kali ini. Tarik ke belakang, lebar kembali,
Dua back pass kali ini. Masih dengan tenang para pemain dari Nagan Raya coba terus menguasai bola. Pressing ketat pun coba dilakukan para pemain dari kubu tim yang merbu kali ini. Namun belum berhasil mencuri kembali. Burkan dengan tenang, heavy ball saja pendek kepada Wan Sendok. Masih Wan Sendok kali cukup tenang mencoba membangun serangan pendek kembali. Maksudnya kepada sosok Miska. Miska kerjasama cukup cantik kepada Adun kemudian Paris yang dituju. Paris melebar cukup cantik kali ini. Lain. Masih Playon, ada Yogi, pendek lagi, Paris, cukup tenang, tarik belakang kembali pada Miska, masih Miska, berikan kepada Adun, kembali 1-2, acir 1-2, cukup baik, lagi tendangan Hana Mahosa, Medis. Medis goreng. Baik kali ini kembali semua tekanan Wan Sendok cukup baik kerjasama pada Yogi dari sektor kanan lagi mencoba melakukan sebuah pergerakan. Oh sayang sekali tadi. Lagi sebuah dribble yang menipu dirinya sendiri. Melakukan Rio kurang sempurna tadi, namun beruntung coba dibantu lakukan cukup cantik tadi itu sosok dari Alvi. Kembali kali ini sebuah lebar ke dalam. Tenang kembali tekanan coba lakukan kali ini para pemain dari Nagan Raya cukup cantik nampaknya mencoba melakukan sebuah dribble masih sentrian dia terlihat kali ini. Oh sayang sekali dapat curi kembali tadi di mana pergerakan dari sosok Rian lalu pertama-tama memainkan bola kembali kali ini sebuah tekanan kali ini coba dibayang-bayang Wan Sendok kali sendirian kali ini dengan khas mencoba cet rambut dua lembar kali ini cukup baik umpan crossing namun sayang sekali kurang sempurna tadi. Baik sekali semua walk pass kali ini namun beruntung dapat diamankan Faisal. Ya kepada anak-anak jangan berada di pinggir garis, hati-hati bola rebound berbahaya untuk keselamatan Anda. Baik kembali semua tekanan cukup cantik kali ini terlihat sosok dari kali ini sebuah shooting terlalu melemah. Kembali kali ini terlihat meter-meterakan sebuah tekanan lagi-lagi coba lakukan Wan Sendok kali ini pendek saja pergerakannya cukup baik. Adun kembali kerjasama dengan sosok Rio kembali pendek saja cukup baik kepada sosok Paris sebuah lompat coba lakukan cukup cantik kali ini langsung ke depan namun kembali acir lagi setri dan dia mencoba melebar lagi ada Yogi lagi ya, dari serangan dan tekanan yang coba terus dibangun oleh para pemain dari kubu tim anak-anak Merbo. Baik kembali acir kali umpan terlepas kembali terlepas oh nampaknya dapat terbaca lagi Faisal coba halau
Politikan tenang coba diamankan. Adun kali kembali kerjasama dengan Paris. Paris kembali pada Miska. Miska melebar cukup baik kali ini. Nampaknya tujuh rekannya Aldi. Aldi dari belakang pada Rio. Masih Rio sedikit tenang mencoba mencari celah. Rio kali ini umpannya terlihat. Lagi-lagi dengan sikap pada Faisal. Faisal kembali Hedi Bulung yang sedikit kurang sempurna tadi. Masih ada para pemain dari kubu timur kembali sosok Imam. Dari belakang kepada Wan Sendok. Wan Sendok kembali pada Adun. Adun masih Adun cukup tenang kali ini. Lagi-lagi melebar masuk ke tengah. Masuk kepada sosok Miska. Miska kali ini masih Miska sendirian dia. Terlepas nampak berbahaya. Lagi-lagi. Dan juga informasi kami sampaikan untuk para penonton yang telah berada di lapangan. Apalagi untuk tim para penonton Aceh Jaya, Merpo, dan juga Nagan Raya. Setelah pertandingan ini, kita sama-sama sholat maghrib di masjid terdekat dan langsung lanjut ke lapangan Kedai Suawi Pantai Cermen untuk menyaksikan pertandingan voli antara tim putri dan tim putra dengan hadiah total 130 juta rupiah. Ancang-ancang kali muda sihir, sayang sekali ini terperagang. Kembali terima kasih kepada paslon Nedis Tegang Merot. Tampak pergi kali ini untuk Naga Raya cukup baik, sebuah umpan terpas coba lakukan kembali crossing kali ini namun terbatas dengan sejam. Imam yang akan direntang langsung oleh Karya Abadi Kecamatan Kawai 16 datang di season yang kedua yaitu tim dari Sibak Krung Waila Kecamatan Waila yang akan berhadapan langsung dengan tim PS Samadiga yaitu dari Kecamatan Samadiga. Oke, acara ini dalam rangka meriahkan Open Turnamen Piala Pemerintah Aceh Barcelona Cup 1 disponsori langsung oleh Bang Tarmidi SP, selaku anggota DPR Fraksi PA, dan juga turut didukung oleh Melbourne Group di bawah pemilik perusahaan yaitu Adinda Dukufulati Gopi. Oke, kali ini tendangan bebas untuk para pemain dari tim Agan United sudah lakukan. Namun bola berhasil diselamatkan oleh gawang Merpo United. Ada Paris Bali bangun depan terbaca lagi-lagi tekanan lakukan dari maksudnya yang tidur rekannya yaitu Imam yang sudah tackle tadi dilakukan oleh Faisal Morata. Bali Preon Furkan kali ini menguasai bola masuk Furkan umpan saya itu terlepas kepada Adun namun terbaca tadi oleh nomor punggung 14 dari sosok Ria. Lagi-lagi juga lagi serangan kali ini maksudnya yang dibuat rekannya Enggang Lenggung dia kotak ini langsung Furkan kembali lagi-lagi namun kembali menjaga orang keluar dari sarangnya tadi. Faris
beradun yang dituju. Yogi kembali lemparan ke dalam. Sumnya yang dituju rekannya tadi di sektor kanan pertahanan. Rio kembali langsung ke depan long ball. Sumnya yang dituju rekannya Acil. Juri Rugaki Acil kembali ke lintas pemain dari kubu tim Nagang United mencoba menguasai jalannya pertandingan. Ambil lagi jual beli serangan kali ini. Hanya masih terlalu terlihat dari Yogi di sana. Coba melewati pemain lawan tadi. Sektor tengah yang ditujukannya yaitu ada Faris. Melebar kembali yang dituju ada Siwan. Ke depan yang dituju kembali yaitu Imam. Tarik belakang pada Adun. Adun ke depan kembali. Yaitu Imam kembali. Namun masih terlalu terlihat suara penonton. Lagi-lagi tekanan kembali terbaca heading ball tadi. Lagi-lagi bola dikuasai oleh para pemain yang menggunakan United. Ke depan yang dituju rekannya yaitu Khalidi. Masih Khalidi. Cukup baik kerjasama tadi. Masih play-on lagi-lagi tekanan maksimal yang dilurikannya nomor punggung 10 tadi. Yaitu Razi. Masih Razi lenggang-lenggung. Coba melewati. Namun backpass kembali yang dituju rekannya yaitu Khalidi kembali. Masih Khalidi dari belakang. Baca kali ini. Faris. Masih Khalidi kita lihat. Faris umpang setor maksudnya pada Adun yang dituju lagi Adun kali ini. Langgaran nampaknya Adun. Tendangan bebas atau free kick kali ini. Tendangan bebas dihadapi oleh seorang Faris. Ancang-ancang Faris. Dan gaya tumpang pinggang dia. Dia Faris sudah lakukan langsung ke depan yang dituju. Namun terbaca kembali. Serangan balik kali ini maksudnya yang dilurkannya Khalidi. Masih Khalidi lenggang-lenggung dia. Masih kali lagi Khalidi mencoba melakukan kontrol tek. Masih Khalidi mencoba lakukan penetrasi. Lenggang-lenggung dia mencari rekannya. Back pass yang dituju rekannya dari Reza. Melebar cukup baik maksudnya yang dituju nomor 5 yaitu Ori. Kali lagi mengirim bola kali ini umpan. Back pass kembali dari sektor tengah melebar. Wah, shooting langsung. Masih bersama oleh Faris. Furkan kembali kali ini. Masih Furkan kita lihat. Melebar ke sektor kanan serangan. Maksudnya yang dituju rekannya ada Yogi. Kerjasama dengan Rio. Depan kembali lagi-lagi mencoba membangun serangan. Ke sektor tengah pada Faris yang dimaksudkan yang memudah pada Faris tadi yang dituju rekannya Imam. Masih Imam mencoba melewati para pemain dari kubu tim Nagang United. Oke baik, hanya menghasilkan corner kick. Ancang-ancang sudah lakukan langsung ke tentu berasa sebuah hiding ball tadi dilakukan oleh lakukan duel dari heading ball. Lagi-lagi para pemain dari kubu tim Nagang United mencoba lakukan tekanan. Cukup baik maksudnya yang tuju pada Rian. Rian masih Rian lega-lega lagi-lagi Rian coba lakukan dribble. Rian kembali coba ditempel ketat. Namun terbaca tadi oleh Aldi. Oke, kembali sama cukup baik maksudnya itu daripada rekannya Faisal. Masih Faisal nampaknya kali ini. Maksud kami tadi rekannya Amal, namun nampaknya sebuah pelanggaran terjadi. Hello Mitra Olahraga, kembali juga kami informasikan bagi Anda, jangan sampai terlewatkan untuk besok sore. Untuk besok sore, sengaja kami informasikan lebih awal karena pertandingannya cukup menarik antara tim Krung Meng Sungai Mas yang akan berhadapan langsung dengan Karya Abadi.
di mana Krumeng Sungai Mas tak tanggung-tanggung, mereka akan membawa pulang sederet pemain-pemain yang pernah berkostum timnas Indonesia. Dan sangat disayangkan tadi. Dan kembali kita lanjutkan untuk besok sore, tim Krumeng Sungai Mas akan diperkuat oleh pemain-pemain deretan bintang-bintang ternama, dengan lawan dari tim Karya Abadi KW16 juga akan menurunkan pemain-pemain dari Liga 3 Rayon Sumatera. Dan untuk season kedua